باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تفتح بها لنا فتوح العارفين وتفقهنا بها في الدين وعلى آله وصحبه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Alhamdulillah pagi hari ini kita bisa kembali duduk bersama untuk mengkaji kitab Risalatul Jami'ah karya Habib Ahmad bin Zain al Habsyi rahimahullah. Pada episode sebelumnya, kajian sebelumnya kita sudah bahas biografi Habib Ahmad bin Zain al Habsyi dan kita juga sudah membaca mukadimah, sudah menjelaskan tentang bagaimana hukum membaca basmalah dan juga bagaimana hukum baca Alhamdulillah. Saya akan lanjutkan untuk sahabatku dimanapun antum berada, selamat bergabung bersama kami santri-santri di majelis dan ponpes ar -Rawdoh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah wassallallahu ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam setelah Bismillahirrahmanirrahim dan Alhamdulillahirrabbilalamin, Habib Ahmad bin Zain melanjutkan dengan kalimat Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Para ulama menjelaskan bahwasannya kalimat syukur yang diantaranya paling sempurna adalah Alhamdulillahirrabbilalamin, Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Kalimat ini disebutkan sebagai kalimat syukur yang paling sempurna. Jadi, syukur itu beda dengan pujian. Ya, kalau pujian ya memuji atas kebaikan, tapi kalau syukur itu dari hati muncul rasa terima kasih. Itu namanya syukur. Rasa terima kasih itu hendaknya diucapkan, bukan disimpan dalam hati. Karena itulah, kalau ada orang terima kasih tapi simpan dalam hati itu tidak dihitung tidak dihitung bersyukur oleh Allah Subhanahu wa taala. Contoh ada orang berbuat baik kepada kita, memberi kita sepeda, memberi kita roti, memberi kita pensil, apapun itu benda atau kebaikan apapun. Terus kita mengucap Alhamdulillah. Itu kan Alhamdulillah ucapan suruh syukur. Tapi oleh Allah Ta'ala tidak dicatat sebagai syukur. Enggak dapat pahalanya syukur. Kenapa? Karena ketika Allah memberikan nikmat tadi, pulpen, pensil, sepeda, atau apapun itu, Allah menggunakan makhluknya. Allah menggunakan hamba-hambanya baik hamba-hamba itu yang beriman pada Allah maupun belum beriman pada Allah digunakan oleh Allah taala untuk menjadi alat sampainya nikmat itu kepada kita. Maka Allah menambahkan satu aturan. Baru bisa kita dianggap orang yang bersyukur, diberi pahala bersyukur yang mana pahala syukur itu la in syakartum la azidannakum kalau kalian syukur, pasti aku tambah. Allah akan beri tambahan nikmat, Allah akan beri catatan kita orang yang bersyukur, Allah akan hindarkan kita dari semua ancaman bagi orang yang kufur nikmat. Jika dalam kasus ini kita berterima kasih kepada alat yang dipakai, ya, alat yang dipakai dalam hal ini, makhluk manusia atau siapapun untuk menyampaikan nikmat itu kepada kita. Maka kita harus bilang terima kasih. Jazakumullah khairan kalau untuk muslim. Ya, jazakumullah khairan. Semoga Allah balasmu dengan kebaikan. Jazakumullah khairan. Kalau untuk yang lain kita ucapkan terima kasih. Karena kadang datangnya bantuan itu bukan hanya dari muslim. Tapi dari orang-orang yang bahkan belum dapat hidayah. Islam mengajarkan kepada kita kalau kamu mau syukur ya tetap harus bilang terima terima kasih alhamdulillah terima kasih alhamdulillah dapat nikmat dari Allah bilang sama Allah alhamdulillah tapi juga bilang sama orang yang beri kamu sesuatu terima terima kasih kalau tidak maka tidak dianggap bersyukur ya tidak dianggap ber, bersyukur tidak bersyukur itu resikonya besar bahkan banyak istri masuk neraka. Ya, banyak istri masuk neraka. Bukan karena nggak punya kebaikan. Mungkin istri ini orangnya banyak kebaikan, tapi masuk neraka. Karena apa itu? Punya satu sifat, tidak bisa terima kasih pada suaminya. Ya, tidak bisa berterima kasih pada suaminya. Kalau tetangganya ngasih sesuatu, bilang, oh terima kasih. Jazakallah khairan tetangganya berbuat yang baik pada dia, terima kasih. Teman sejawatnya dia bilang, terima kasih. Tapi kalau sama suaminya, semua kebaikan yang Allah berikan kepadanya lewat suaminya, dia nggak bisa lihat. Karena Allah ngasih kebaikan ada lewat tetangga, lewat teman, ya, lewat orang di jalan yang nggak dikenal. Ada yang hidup bersama kita, lewat anak, lewat orang tua. Ini lewat suaminya. Suaminya ngasih nafkah, suaminya ngasih sesuatu, suaminya ngasih A, ngasih B, ngasih C sampai Z. Tapi sekali suaminya berbuat yang kurang sesuai dengan hati istri tadi. Berbuat sesuatu yang kurang sesuai dengan hati istri, muncul kalimat, "Kamu memang tidak pernah ngasih saya apa-apa, kamu memang tidak pernah perhatian sama saya." Kalimat semacam ini, kalimat tidak bersyukur, tidak terima kasih oleh Nabi SAW dikatakan banyak wanita masuk surga itu karena takfun al -ashir. Kalian kaum wanita banyak yang melupakan jasa suami. Jadi bahaya atau enggak bahaya itu? Ini contoh ya. Makanya ancamannya orang kufur nikmat itu enggak sembarangan. La in syakartum la azidannakum kalau kalian kufur pasti aku tambah. Tapi kalau kufur diancamnya keras inna Kalau kalian kufur, ingat loh. Aku punya siksa yang sangat keras. Allah enggak bilang, aku punya siksa. Tapi masih ditambahi, Pakai lam Sesungguhnya siksa aku teramat pedih. Karena itu kita kalau bangun tidur disuruh langsung bersyukur. Alhamdulillah. Terima kasih ini kan kaitannya sama Allah ya. Ya langsung ngomong sama Allah. Kalau ada yang bantu bangunin kita. Jazakallah khairah. Sudah bangunkan. Jangan ngeruati aja. Ganggu tidurnya orang. Buat enak-enak tidur. Ya mungkin oknum-oknum di antara kita ini ya. Suami-suami dibangunkan istri marah-marah. Orangnya ada di depan saya. Entah di alam mana. Istri-istri dibangunkan suami marah-marah. Bukannya terima kasih, tapi ma, marah. Santri-santri dibangunkan temennya, tabang ngajak perang. Masih nanti. Masya Allah. Ini yang orang sudah bantu bangunin kita sholat, kita harus bilang terima kasih jazakumullah khair. Ini syukur ini mudah dilakukan tapi banyak orang yang tidak melakukannya. Karena itu Allah mengatakan, wa kali ibadiah syukur. Sedikit sekali dari hambaku yang pandai bersyukur. Betul-betul dari hati dia pandai bersyukur. Itu sedikit, ya. tidak bah, tidak banyak. Sehingga ada sahabat yang doa. Kalau saya tidak salah ingat di antara Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, Allahumma ij'alni minal qalil. Ya Allah jadikan aku termasuk yang sedikit. Nah, sedikit yang mana? Itu qalilun syakur. Sedikit dari hambaku yang pandai bersyukur. Nah, salah satu kalimat syukur yang paling sempurna yang ditulis oleh Habib Ahmad bin Zainal Habsyi dalam kitabnya Risalatul Jami'ah, Risalatul Jami'ah. Di mukadimah, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi sampai di situ udah kalimat yang paling sempurna. Imam Nawawi rahimahullah ketika menjelaskan keutamaan kalimat ini dalam kitab al azkar beliau mengatakan kala Imam Nawawi rahimahullah al mutaakhiruna min ashabina al khurasaniyin teman-teman kami para ulama fikih madhab syafi'i yang ada di Khorasan itu berkata lau halafa insanun seandainya ada seseorang itu bersumpah layah ta'ala bimajami dia mau memuji Allah dengan segala bentuk ujian yang ada misalnya ada orang semua wallahi demi Allah saya akan puji Allah dengan semua bentuk ujian itu kira-kira repot atau enggak repot? Berapa tahun dia memuji Allah? Dengan semua bentuk pujian. Datang ke ulama setelah sadar, bingung dia. Lebih ya, bayar sumpahnya gimana ini? Saya mau memuji Allah dengan segala bentuk pujian. Maka dimunculkan fatwa oleh para ulama. Fatwanya semacam ini. Allah Taala bi wa minhum man qala bi majat, ee, tahamid, atau ada orang yang bersumpah, saya akan puji Allah dengan pujian yang paling utama. ya Pujian yang paling tinggi. Pujian yang paling indah. Semua pujian atau pujian yang paling indah. Pujian yang mencakup semua pujian. Atau pujian yang paling indah. Maka, Fatharikuhu fi birri yaminihi caranya dia membayar sumpahnya tadi, menunaikan sumpahnya dengan mengucapkan Alhamdulillahi hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Alhamdulillah Alhamdulillahi hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Atau boleh juga Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Disebutkan juga makna daripada kalimat Hamdan yuafi ni'amahu. Kalau alhamdulillahirabbil alamin segala puji miliknya Allah Tuhan yang menguasai jagat raya. Tuhan yang menciptakan jagat raya. Jagat raya itu berarti selain Allah. Semua selain Allah disebut alam semest, semesta. Yang menciptakan hanya satu yaitu Allah Subhanahu wa taala la ilaha illallah segala puji syukur bagi Allah yang menguasai jagat raya yang memiliki jagat raya hamdan dengan pujian yuafi apa artinya yuafi amahu? pujian yang bisa mencukupi rasa syukur atas semua nikmat yang Allah berikan kepadaku sebelumnya jadi kita ini kan punya banyak nikmat, sering lupa syukur ya? Maka kalau baca ini, hamdan yuwa fi ni'amahu. Maka pujian kita itu cukup untuk membayar rasa syukur atas semua nikmat yang sudah kita da dapat. Hamdan yuwa fi ni'amahu, wa umazidah. Dan kalau nanti dapat tambahan nikmat dari Allah Ta'ala, pujian yang barusan saya ucapkan ini sudah mencukupi untuk nikmat yang akan datang. Jadi kalimat Alhamdulillahirrabbilalamin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah, itu kalau diartikan maknanya, Ya Allah, saya terima kasih sudah dikasih nikmat yang tak terhingga. Saya bersyukur kepadamu atas berbagai nikmat yang tak, tak ta terhingga ini bentuk syukur saya ini ya Allah tolong jadikan cukup untuk membalas semua nikmat tadi dan nanti kalau saya dapat tambahan nikmat jadikan syukur saya ini sudah cukup untuk syukur akan nikmat yang akan datang berarti ini kan kalimat simple mencakup semuanya siapa yang ngajarin Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sehingga orang kalau baca kalimat ini Alhamdulillah Rabbil Alamin Hamdan yuafi ni'amahu mazidah Maka dia otomatis sedang mempersiapkan diri untuk mendapat tambahan nikmat. Karena nikmatnya belum ditambah, sudah syukur duluan. Kebanyakan orang sudah dapat lupa syukur. Nah ini nikmatnya belum ada, dia sudah sudah syukur. Hamdan yuafi ni'amahu mazidah. yuafi ni'amahu yakni bin Ni'am wa ya, uh, yafi bin Ni'am wa yakumu bi hukukiha wa yukafi mazidah ay yusawi Ni'am al-Zaidah min Allah Ta'ala wa an wa ma'na annahu yatarajja an yakuna al-hamd alladhi atabihi muwafiyan bi haqqi Ni'am al-hasra bil fi'l wa musawiyan lima yazidu minha fi mustaqbal Orang yang mengucapkan hamdan liwafi ni'amahu yukam wazidah, otomatis kalimatnya ini, kalimatnya ini sepadan dengan berbagai macam nikmat yang diberikan Allah Taala. Kan kita kalau mau terima kasih sama orang agak repot ya. Ada orang kok tiba-tiba ngasih kita rumah harga 10 miliar hadiah buat kamu. Saya mau nanya, mengucapkan mau terima kasihnya berapa tahun? Terima kasih, terima kasih, terima kasih, tidak berhenti berhenti terima kasih, terima kasih, itu kan ya. Nah sekarang kalau kita dikasih Allah ini ada ada berhentinya enggak Allah ngasih? Enggak ada. Terus mengucapkannya gimana? Terima kasih. Kalimat terima kasih apa yang kira-kira bisa mewakili semua nikmat yang sudah kita dapat? Nah, sama Nabi, Rasul diajari baca ini. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Kemudian pentingnya kita bersyukur. Asyukur dunia duniamah. Syukur itu pengikat nikmat Nekmat ini kalau nggak diikat bisa lepas. Nikmat itu kan sesuatu yang Allah berikan kepada hambanya yang bisa bawa kebaikan dunia dan akhirat. Kebanyakan orang melihat nikmat itu kalau yang enak. Kalau yang nggak enak nggak disebut nek nggak disebut nikmat. Padahal ada nikmat itu bentuknya nggak enak. Ya, bentuknya nggak nggak enak. Dikasih sakit enak nggak? gak enak. Tapi itu nek, nekmat. Buat orang yang banyak dosa, jadi penghapus, dosa. Buat orang yang banyak amal soleh, jadi peningkat, pangkat. Bang, Buat orang yang banyak dosa, dan punya amal soleh, dosanya dihapus, pangkatnya naik. Naik ke derajat. Sehingga kalau orang dapat nekmat yang namanya sakit, mau sebut nekmat. Kadang mau, tapi untuk ngeluh, saya lagi dapat nikmat. Tanda petik status update, update status saya barusan dapat nikmat. Oh, japri, teman-temannya semua ada apa? Kenapa kamu bla bla? Sebetulnya bukan lagi mengatakan nikmat lagi, cari perhatian ya, lagi cari per? perhatian. Saya lagi dapat nikmat, masuk angin. Insallah. Badan negeri, lagi dapat nikmat, padahal lagi pengumuman, saya lagi kena musibah, bukan dalam arti syukur yang sebenarnya. Kalau kita-kita ini ya, tapi kalau orang-orang soleh sampai pada tingkatan, semua yang diterima dari Allah itu nikmat. Dan dari Allah itu nikmat, itu bahasanya orang-orang yang high class, tingkat tinggi. Nah kalau kita kan kaum awam, kaum awam itu ya seperti kita, pokoknya kalau enak itu nikmat seperti kalimatnya katanya nikmat itu yang e, enak kalau enggak enak ya nikmah lawannya ni'amah nikmah pakai kof niqmah ni'amah itu nikmat niqmah lawannya lawannya nikmat jadi hal-hal yang enggak enak itu namanya nikmah nah orang yang punya nikmat yang enak-enak tadi misalnya kasih sehat Kasih akal yang normal, mata yang terang, badan yang enggak ngantuan. Nggak ngantuan itu nikmat atau enggak nikmat itu? Enggak nikmat, ngantuan loh. Punya istri cantik baru mau dilihat tidur. Nikmat itu? Enggak. Punya suami tampan baru lihat aja tidur. Nikmat? nikmat. Enggak baru mau makan tidur lagi ini yang merasa ngantuan ya silahkan diperbaiki karena itu bukan nih ne, nemat kalau mudah tidur lain lo ya ngantuan ngantuan itu berarti kan sakit entah darah rendah ya namanya apa amin ya anemia oh ya kalau amalia anemia sangga amalia itu Orang kalau darah rendah cenderung dia ngantuk, aneh itu sakit. Tapi kalau ada orang dapat nikmat, tiba-tiba dikasih hadiah motor sama temennya, nikmat. Dikasih posisi, ya dikasih pok, posisi jaga pos. Oh itu nikmat, karena jaga pos majelis itu kan semua orang ke situ. Itu kan untuk dapat kenalan paling banyak. Iya. Tapi coba kalau yang di dalam gak ada yang kenal. Enggak ada yang kenal, nikmat, misal begitu dikasih tugas nemeni Pak Yai. Pak Yai pergi dakwah kemana? Diajak nikmat, walaupun ada sebagian santri nganggap azab. Naudu bila mendalik, santri diajak, yainya pergi, aduh diajak pergi lagi, hilang kesempatan. Malming, masya Allah, ada itu oknum-oknum model begitu ada. Ya bukannya diajak pergi gurunya, ustadznya, kiainya nikmat, tapi ah, Ini mitem hilang, nggak ada mitem lagi. Yang ada guru tem. Kapan waktu buat aku? Kok semua waktu buat guru. Ya. Naudzubillah, amin. Dalek. Nikmat nikmat ini kalau tidak dijaga akan hi hilang. Gimana bisa hilang? Yang ngasih Allah. Yang ngambil siapa? Allah. Maka Allah itu al basit ya yang apa namanya membentangkan wal gobit Allah juga yang akan nahan Allah akan nahan. Nah biar nikmatnya nggak hilang caranya apa disyukuri. Kalau nggak disyukuri nanti diam, diambil sama Allah. Disyukurinya bagaimana? Ya tadi cara mensyukurinya menggunakan nikmat itu untuk taat pada Allah Subhanahu Wa Taala diawali dengan dari hati, bilang terima kasih sama Allah. Alhamdulillah, bilang terima kasih sama orang yang mohon dijadikan nikmat itu wujud kepada kita. Jazakumullah khairan. Setelah itu, nikmatnya digunakan untuk yang baik. Santri, pondok pesantrennya punya mobil misalnya. Nikmat gak dari Allah? Nikmat. Coba kalau misalnya santrinya mau pergi, kemudian sama gurunya tadi, silahkan naik angkot. Mau capek. Tidak naik angkot, Pak Yainya beli mobil mewah buat santri-santrinya. Kalau mau pergi ke majelis atau apa, biar nyaman santrinya. Eh sama santrinya, gak diurus mobilnya. Parkir gak pernah ditata, dipanas-panaskan gak pernah dikerokopi, gak pernah dicuci. Ya, Nyetirnya ugal-ugalan, sama Allah dicabut nanti. Nekmatnya dicabut. Entah santrinya yang dibuang sama Allah Ta'ala. Karena gak mensyukuri nikmat Atau mobilnya yang diambil sama Allah Ta'ala. Sehingga dia merugikan banyak orang. Ya kadang-kadang gara-gara satu orang itu banyak orang rugi. nikmatnya dicabut. Nah biar gak nikmat dicabut bagaimana? Dijaga. Jaganya bagaimana? Alhamdulillah terima kasih, kemudian digunakan sesuai itu tujuan penciptaan untuk toat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya dirawat kalau barang ya dirawat, dirawat kesehatan ya dijah, dijaga itu namanya syukur. Oh saya sehat, sakit yang ngasih Allah aman. Kemudian nggak jaga kesehatan, tiap hari ngepil terus minum obat terus tiap hari. Badannya hancur, ya badannya han, hancur, suplemen, tidak ada hujan, tidak ada angin, suplemen, Penghilang tuh, akhirnya badannya han, hancur. Kemudian badannya tidak dikasih gizi yang semestinya, harusnya sehari makan, dia lima hari enggak makan. Saya belajar suhud, ustadz. Nah ini. Bukan belajar zuhud, masuk rumah sakit, nanti kesehatannya dicabut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu namanya kufur, ni'mah. Ya syukur nikmat ya dijaga, itu sehatnya di, dijaga. Maka bab awal dari semua kitab itu, bismillah, alhamdulillah. Bismillah, biar kita sadar hanya bisa dapat itu karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, kalau udah dapat ya terima kasih dan di, dijaga. Setelah itu Nabi Ahmad bin Zain al rahimahullah mengatakan, Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa Setelah bismillah, alhamdulillah kemudian sholat, sholawat. Mukaddimah yang singkat ini kalau dibuat santri mau ceramah lebih dari cukup. Perfect. Udah sempurna. Enggak usah bingung cari mau ceramah mukaddimahnya gimana ya. Ya ini dari kitab Risatul Jamiah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu yukafi mazidah. Wassallallahu ala, ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi sallam. <tik> Asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Misal begitu. Sudah mulai ceramah. Kalau mau cerah, ceramah. Misalnya begitu. Sudah lengkap karena bismillah, alhamdulillah, sholawat. Dan kita mencontoh ulama besar, wali besar, diniati saya ambil mukadimah ini biar saya punya hubungan dengan Habib Ahmad bin Zainal Habsi. Kalau antum lihat saya di ceramah nggak pernah ganti. Ya itu mukadimahnya solawatnya ya itu. Bismillah, Alhamdulillah solawatnya ya itu nggak pernah ganti. Dari mulai saya ceramah zaman dahulu kala. Cuma terakhir-terakhir saya tambahi Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin sholatan taftahu biha lana futuhal arifin wa tufaqquna biha fid wa ala li sahbihi karena itu dari kakek saya. Yang awal dari Habib Ali Habsyi yang bawah dari kakek saya. Kenapa? Saya ingin punya hubungan sama Habib Ali Habsyi dan kakek saya. Gak putus. Niatnya begitu. Jadi jangan cari mukodimah ngarang-ngarang sendiri, gak, gak punya hubungan sama siapa-siapa ini. Lihat ini cakep yang ngarang-ngarang sendiri. Cari yang sudah dibuat ulama lebih bagus. Berarti kita kan menghidupkan ulama itu kembali. Ilmunya dihidupkan di alam barzah sana, kalau kita niatkan niru beliau, niatkan betul, maka beliau dapat pahala. Begitu beliau dapat pahala, beliau nanya, dari mana ini? Oh, novel. Novel ala idul sulu. Baca itu mukadimahmu, niatnya, tiru kamu. Kamu dapat pahalanya. Novel, iya. Dari hmm. siapa? Novel lagi. Siapa? Novel lagi. Nah, kalau saya sering kirimi, ya saya dikirimi balik tolong nih ya kirimkan ke novel malaikat masya Allah lagi duduk bleng ilmu laduni ya begitu memang cara kerjanya semacam semacam itu malaikat tuh novel tuh pengennya di dunia apa sih pengennya apa pengennya ini ini malaikat mintakan ke Allah buat dia masya Allah tiba-tiba bleng 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 nanya sama kiai kiai kok rezekinya mudah ya saya kok kok nggak semudah kiai kenapa padahal kita kiai cuman buka toko, iya buka tuh toko punya sawah. kalau saya kalkulasi itu nggak pernah cukup, ya. kotor. tapi kok plus terus nih caranya gimana? ya caranya udah dijelaskan, cuman prakteknya kamu nggak mau ikut. cara caranya udah dijelaskan gamblang, tapi prakteknya nggak pernah mau ikut. kalau orang-orang soleh itu kan mereka praktek, jadi kita tinggal tiru selesai. karena ilmu pasti beda kalau ahli-ahli itu kan baru teori. Kalau ilmunya ulama kan ilmu pas, pasti karena ilmu dari Allah, Nabi, SAW, para Aulia, Nah solawat, kalau Bismillah itu Alhamdulillah penyebabkan amal yang kita lakukan berkahnya nyambung, ya berkahnya nyam, nyambung. Itu solawat ini kalau begitu kita solawat langsung kita terkoneksi dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Langsung kita terkoneksi dengan Nabi Muhammad SAW. Langsung. On the spot ya, kata orang. Betul. Mas Angga, on the spot. Kamu kan yang paling ahli Inggris di sini. Di tempat itu juga ya. Saat itu juga, di tempat itu juga, langsung terkoneksi dengan Allah Ta'ala. Karena Allah janji, siapa salawat kepadamu satu kali, aku bersholawat kepadanya sepuluh kali. Allah langsung um umumkan itu ya, aku bersolawat kepadanya 10 kali. Itu sistem. Ya itu sis, sistem. Jadi begitu kita solawat, langsung dapat 10 solawatnya Allah. Pertanyaannya, emang solawatnya Allah bisa dihitung? Kan fi'lullah gak bisa dihitung. Perbuatannya Allah kan gak bisa dihitung, gak bisa. Allah tuh khalik. Perbuatannya yang maha mencipta, kok mau dihitung, gak bisa kan? Tapi kenapa yang dikasih angka 10 kali? untuk memudahkan akal kita betapa besarnya pahala sholawat. Kalau Allah Allah udah bilang saya kasih rahmat saya bisa dihitung nggak? Nggak bisa. Karena begitu Allah bilang kasih rahmat itu jalan terus rahmat Gak berhenti. Angkanya nambah terus unlimited. Tapi 10 kali itu untuk buat kita manusia bisa paham gitu. Kalau kamu satu dapatnya 10, Berarti kalau kamu sepuluh 10, dapatnya seratus. Kamu seratus 100, dapatnya seribu. Memotivasi kita biar ngerti. Karena Allah berbicara kepada kita sesuai akal, akal kita. Biar kita paham. Dan ketika kita sholawat, Allah juga buat sistem. Allah siapkan malaikat yang tugasnya itu selalu ada di samping Nabi Muhammad SAW. Setiap kali ada yang sholawat dan salam, malaikat tadi menyerahkan daftar nama makhluk, database nama makhluk yang sudah lahir, yang sudah meninggal, yang masih hidup, yang akan lahir. Semua ada di database malaikat ini. Kemudian malaikat mengatakan, Fulan bin Fulan, sholawat dan salam kepada. Terus Nabi menjawab, aku juga sholawat kepada. Oh, double kita dapat. Pol-polan, nyambung. Maka sesuatu yang sudah dikasih bismillah alhamdulillah sholawat itu full barokah. Sehingga dikatakan dalam sebuah hadis barang siapa duduk di suatu tempat ya duduk di suatu tempat kemudian dalam duduknya itu dia tidak berzikir kepada Allah dan tidak bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW, maka duduknya itu menjadi penyesalan buat dia di hari kiamat. Kalau Allah mau Allah bisa seksa, Allah mau Allah bisa ma maafkan. Tapi, nyesel. kalau duduk, nggak ada sholawatnya, enggak ada zikrullah. Nah, zikrullahnya apa? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum Alamin. wabarakatuh. Udah ya, begitu duduk kita barokah. Ya, duduk kita kita Alamin, Rasulullah Alamin. Rasulullah Alamin, Rasulullah Alamin. menjadi Alamin, Rasulullah Alamin. Rasulullah Alamin, Rasulullah Alamin. Rasulullah Alamin, duduknya akan dijaga dari ribah, namimah, dan yang tidak manfaat. Kalau sampai terjadi, maka kalimatnya itu akan menjadi penghapus dosa-dosa. Ya, Alhamdulillah, uh, tidak terasa sudah 32 menit saya bicara, memang kajian ini kan sifatnya sedikit-sedikit, tapi insya Allah baroh, barokah. Tolong tirukan saya biar kita bisa menghafal kitab ini ya. Nanti selesai majelis ini, masing-masing membaca satu hari ini 25 kali diapalkan. Jadi besok kalau saya tanya mukodimah bagian awal jangan sampai ada yang ngomong maaf Habib saya nggak bisa. Semua harus bisa ngapalkan lagu panjang-panjang bi bisa. Masa ngapalkan Bismillah Alhamdulillah salawat kok nggak bisa. Berarti kita al kesetual wal malesun harus bisa. Siap belajar toh? Ya, ya insya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillah. Nanti silahkan dibuka kitabnya masing-masing, kemudian dibaca 25 kali, insya Allah hafal sendiri. Ya, insya Allah hafal sendiri. Sehingga kalau udah hafal itu misalnya ditunjuk nanti disuruh ngasih mukodimah, sambutan apapun, gak usah bingung. Wah, gimana? Cukup. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hamdan yuafi wa yukaf mazidah. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, alhamdulillah tehnya sudah tersedia. Nah, seperti dulu saya punya apa namanya? teman ya. Sama-sama relawan Masjid ar Mas Takim Serakin. Waktu saya dakwah di Serakin zaman dahulu kala, di tengah ribuan orang, saya panggil Takim, Takim. Biar murid saya ngasih sambutan, Takim. Uh, oh, pede dia naik sama ratap-ratap deduk-deduk naik ribuan orang ceramah sekarang kamu Mas Takim. pegang nih. Bismillah Alhamdulillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bapak Ibu pengen masuk surga pengen silahkan dengarkan nanti ceramah Habib Novel Ali terus Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya pede ya akhirnya dikasih jalan untuk di bicara semua ketawa bahagia itu ya. dengarkan baik baik ya assalamualaikum itu sebaik sambutan itu yang mau ceramah saya kan ya. ya dia ngajarin aja orang biar mendengarkan sah, saya tapi berani itu jangan jadi santri disuruh santri, kamu aja kamu aja kamu 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 ini santri model apa santri itu suruh jadi sopir truk siap sopir angkot siap yang nggak siap apa, -apa? nganggur nggak siap Santri nganggur nggak bisa. Tidak ada kamus dalam ajaran Nabi SAW jadi pengangguran tidak ada. Cari yang halal itu wajib. Ya, cari yang halal itu wa? wajib. Jadi santri siap mau jadi kuli, siap jadi tukang pel, siap jadi apapun sih siap. Rezeki Allah yang ngasih, dosa usah dipikir. Yang penting saya cari halal. Itu san santri disuruh apapun yang halal sih siap. Jangan AIU, AIU. Nah, itu bukan santri. Ya bukan santri. Sahabatku dimanapun atau berada, Alhamdulillah uh, pada Jumat pagi ini kita sudah bersama-sama belajar sebagian dari Muqaddimah Kitab Arisadatul Ar Jami'ah karya Habib Ahmad bin Zain Al-Habshi Rahimahullah. Mudah-mudahan apa yang sudah kita pelajari ini barokah dan manfaat. Al-Fatihah Allah Yafutah Alayna Alaykum Futuhal Arifin Wa Yifagin Hawa Yaakum Fiddin Wa Jalan Wa Yaakum Ibadihus Salihin Minal Ulama Al-Aminin المخلصين وجل الكريم. أن الله يرزقنا جميعا العافيه ودوام العافيه والشكر على العافيه وتم العافيه والعافيه من كل اذى بليه وان الله يرزقنا جميعا ارزاقا كثيره طيبا مباركا في بدون المشرق وعمرته في العافيه والصلاه و والتوفيق والهدايه ورضا العنايه وان الله يرزقنا جميعا حج الى بيت الحرام والزياره الى النبي صلى الله عليه وسلم عن قريب يا مجيب مسهاله والجماله والرضا العنايه وان الله يرزقنا جميعا حسن الخاتمه عند الموت بعد أمر طويل في طاعته مرة في العافية على هذه النية وعلى من حبنا عليه وإلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الرحيم من يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاه وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى اله وصحبه اللهم اجعل في طاعتك فرحي وسروري وفي مرضاتك جميع اموري اللهم يا عالم بحالاتي ومطلع على سرائري ونياتي اقضي جميع حاجاتي واغفر ذنوبي وسيئاتي وتجاوز عن خطيئاتي وزلاتي، وتقبل جميع حسناتي، وسامحني فيما مضى وما ياتي، واكتبني في ديوان ساداتي، واسلك بي سبيل نجاتي، في حياتي ومماتي. اللهم اني طامع في عطاك، راغب في رضاك، مستسلم لقضاك، فاكتبني من عولياك. واسلك بي سبيل هداك والحقني باصفياك وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته